Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar bosku semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Nah oke bosku, di kesempatan kali ini saya akan update ya untuk situs penghasil cryptocurrency atau mining crypto ya. Nah oke, di sini langsung aja kita menuju ke websitenya. Nah oke bosku, di sini kita sudah berada ya di halaman depan website yang bernama Robot Wallet bosku ya. Nah untuk situs ini sendiri mantap sekali bosku ya. Saya udah berbulan-bulan menggarap situs Robot Wallet ini, masih terbukti legit membayar ya. Di sini kita bisa menghasilkan koin crypto USDT bosku ya. Nah tetapi di sini kita tidak bisa bermain secara gratis bosku ya, harus melakukan yang namanya deposit dulu ya. Jadi bosku harus dior. Nah ini untuk withdrawal record saya bosku ya, di sini udah sangat banyak bosku ya untuk penarikan di situs Robot Wallet ini ya. Nah ini bosku ya, ini 11,9 sukses ya, kemudian 12,1 juga sukses, dan 30,5 USDT, kemudian di sini 32,2 USDT bosku ya. Nah ini kalau total semua yang udah masuk ke wallet saya itu 60 70, sekitar 80 sekian USDT bosku ya. Nah oke okay. Tapi di sini ada biaya fee nya bosku ya. Nah ini ya, ini handling fee nya kalau kita withdrawal segini nih ya, semakin besar maka untuk fee nya itu lumayan juga bosku ya. Nah ini ya, kalau 30-an itu 1,5 USDT bosku ya, walletnya USDT TRC20 ya. Nah oke okay. Nah di sini bagi bosku yang belum tahu dan ingin tahu ya caranya bermain di situs Robot Wallet ini, silahkan diikutin bosku ya. Untuk linknya udah sesertakan di kolom deskripsi, nanti tinggal bosku klik aja, kemudian di register aja bosku ya, sangat gampang ya untuk registernya. Nah oke okay. Nah jadi di sini tuh gampang ya bosku ya, bosku pilih di menu sini nanti kalau udah bosku registrasi. Nah oke okay, di menu sini. Nah di sini bagi yang pertama nanti dikasih untuk robot uji coba di menu start the first investment ini bosku ya. Nah ini ya, selama 1 hari bosku mendapatkan penghasilan 0,3 USDT ya. Nanti tinggal bosku klik aja pay, karena di sini saya udah pernah jadi tidak bisa bosku, jadi 1 kali cuman bisanya ya. Nanti bosku akan mendapatkan 0,3 USDT secara gratis ya. Nah tetapi ini tidak bisa kita lakukan penarikan karena minimum penarikan di sini itu 10 USDT ya. Nah jadi untuk 0,3-nya ini digunakan untuk apa bang? Nah nanti bisa untuk tambahan bosku deposit, atau untuk menambah bosku ya untuk melakukan deposit, atau nanti untuk penarikan kan lumayan bosku ya. 0,3 kita udah punya bosku ya saldo ya. Nah oke okay. Nanti tinggal bosku klik aja. Nah oke okay. Nah jadi di sini bosku harus tahu dulu untuk robotnya bosku ya. Nah ini ya, di sini robotnya ada banyak bosku ya. Nah sekarang itu karena tahun 2023, di sini ada robot 2023 robot bosku ya. Nah oke okay. Nah di sini itu untuk price robotnya, kita membeli robot itu $1, kemudian untuk deposit kita atau saldo mengendap kita itu 9 USDT bosku ya. Nah tapi di sini mantapnya kita bisa withdrawal kapanpun bosku ya. Jadi bosku udah beli robot, udah profit pemain dalam sehari 2 hari, di sini kan kontraknya 7 hari, bosku udah profit dalam sehari 2 hari udah cukup, bisa bosku lakukan withdrawal langsung ya, bosku withdrawal semua dengan pokoknya ini bosku ya. Jadi saldo kita tidak menunggu sampai kontrak kita habis ya. Nah oke okay. Nah, nanti tinggal bosku klik aja di menu kontrak to buy sini untuk keterangannya. Nah ini bosku ya. Nah jadi di sini bosku itu minimal harus punya saldo 9 ditambah 1 USDT bosku ya, jadi totalnya 10 USDT. Nah baru bisa bermain di situs ini bosku ya, menghasilkan USDT ya. Dan estimasi perharinya kalau yang robot 2023 itu 0,7 bosku ya. Jadi 0,7 dikali 7 hari ya. Nanti tinggal bosku hitung aja dapatnya berapa bosku ya keuntungannya. Nah oke okay, bosku, nanti tinggal bosku klik di sini buy ya. Nah tapi sebelum itu nanti kita lakukan deposit dulu ya. Nah di sini ada yang robot 1, nah ini 30, saya juga pernah bosku beli yang ini, dan sewa robotnya segini berarti kita harus punya modal 32 USDT. Nanti tinggal diklik di kontrak to buy ini bosku untuk keterangannya. Nah ini pendapatan perharinya 0,45 dikali 30 hari bosku, nah itu keuntungannya nanti bosku ya. Dan ini modal bosku, dan ini beli robotnya, jadi totalnya 32 USDT ya. Nah di sini ada robot 2 itu 100 dan 5 USDT, berarti 105. Robot 3, 4 dan 5 ini bosku paling besar ya, 10.000 USDT dan 500 USDT. Nanti bisa bosku klik di kontrak to buy ya untuk mengetahui lebih detailnya. Nah di sini bagi bosku yang ingin tahu dulu bisa dilihat di about us ini bosku ya. Nah di sini itu ada
untuk keterangan dari situs ini bos ya. Nah guys, sebentar. Nah ini bos ya, nih ada sertifikatnya, nanti bisa bosku cek dulu ya. Nah oke, di menu buat OS ini bos ya. Nah jadi yang pertama di sini yang kita lakukan itu kita lakukan deposit di menu recheck sini bos ya. Nah tinggal kita klik di menu recheck sini. Nah di sini minimum kita deposit itu 10 USDT. Nah ini sesuai paketnya masing-masing bos ya, 32 berarti yang robot 1, lanjut ya sampai yang segini bos ya. Jadi di sini jangan sampai kurang bos ya, nanti kalau kurang bosku tidak bisa untuk membeli robotnya ya. Oke, di sini saya akan deposit 10 USDT bos ya. Nah, oke seperti ini bos ya, tinggal kita klik 10. Nah untuk pengirimannya nanti ke TRC20 ya, kita klik confirm recheck bos ya. Nah seperti ini. Nah ini wallet yang kita tuju untuk melakukan deposit, kirimnya harus sesuai dengan yang ini meski jangan kurang jangan lebih ya. Nah tinggal kita copy. Nah kemudian kita lanjut pakai wallet apa aja bebas ya. Di sini saya akan menyentuhkan pakai VocetPay aja sebentar. Nah oke, di sini kita sudah berada di VocetPay meski biasanya kalau mau kirim wallet itu di menu withdrawal sini. Nah tapi sebelum itu kita linkkan dulu bos ya, kita linkkan contohnya di sini ya. Nah ini ya TRC20. Nah bosku klik menu link sini. Nah oke, nah di sini addressnya tinggal kita buat tempel ya, yang walletnya tadi. Labelnya bisa kita buat robot wallet USDT, koinnya USDT, kita klik link ya. Nah kalau sudah seperti ini berarti udah terkonek bos ya. Kita klik withdrawal lagi. Nah oke, nah di sini kita ganti USDT. Di sini saya akan pilihnya yang 5 menit aja bos, yang cepat. Oke, di sini itu yang robot wallet mana nih? Nah ini bos ya, ini yang robot wallet, kita pastikan lagi ya. TRT8F ya. Nah ini bos ya, TRT8F. Oke, benar. Nah oke, nah kemudian di sini kita masukin kalau nggak salah fee-nya 0,3 bos ya. Nah, seperti ini ya. Kita kirimnya 10,3. Ini robot wallet. Oke, tinggal kita please withdrawal sini bos ya. Kita klik please withdrawal. Nah, oke di sini kita tunggu sekitar 5 menit bos ya. Oke, sebentar. Nah, oke di sini setelah menunggu 5 menitan untuk deposit kita udah komplit bos ya. Nah, ini ya, udah terkirim. Langsung aja kita lanjut ke websitenya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita klik aja close bos ya. Nah, kita tunggu untuk deposit kita masuk ya. Nah, ini bos ya masuk ya. Ini jadi 13,5 bos ya untuk USDT saya tadi, 3,5-nya itu balance saya yang ada di sini ya. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja kita eksekusi. Kita pergi ke menu home pack ini. Kemudian tinggal kita pilih robot yang mau kita beli. Nah, di sini saya akan beli yang ini bos ya. Nah, ini ya. Nah, oke, kemudian langsung aja kita klik contract to buy. Nah, kemudian langsung bosku pilih yang ini ya. Pay 1 ini bos ya. Klik seperti ini. Nah, sukses bos ya. Pay 1. Nah, kemudian ini ya, kita langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Langsung aja bosku klik aktif ya. Nah, sukses bos ya. Nah, jadi otomatis di sini sudah bekerja bos ya, udah menghasilkan USDT. Nanti tinggal ditunggu aja 7 hari atau mau 2 hari, 3 hari bebas bos ya. Nah, oke, kita kembali dulu sebentar. Nah, di sini balance itu kita ke home. Nah, ini bos ya. 3,5 bos ya. Nah, oke. Nah jadi kalau bosku mau melakukan withdrawal ya, contohnya udah puas nih dengan penghasilannya, tinggal bosku klik di view my robot warehouse ini. Nah oke, nah di sini kan statusnya lagi berjalan bos ya. Kalau bosku mau withdrawal tinggal klik suspend. Nah kita back, otomatis di sini balance-nya nambah bos ya, ke sini ya, masuk ke sini langsung aja kita eksekusi penarikan ya. Nah jadi sebelum bosku lakukan penarikan, kita aktifkan dulu ya, kita klik di my robot. Nah oke, di sini kita cari lagi bos ya, nih yang robot 2023 kita aktifkan lagi. Nah oke, kalau udah aktif itu udah otomatis berjalan bos ya untuk mining kita. Nah jadi di sini bisa bosku aktifkan dulu untuk my address, kemudian set trading password ya. Nah di sini my address. Nah sini ya, tinggal bosku masukin untuk wallet yang bosku mau untuk menerima deposit ya. Tinggal diklik add. Nah kemudian
di menu set trading ini nanti password buat kita melakukan penarikan bisa bosku setting di sini ya. Nah, sini tinggal bosku masukin nih Mbak password kita login. Nah, ini password buat kita melakukan penarikan yang tinggal bosku buat. Tinggal itu wallet confirm ya. Nah, kalau udah seperti itu baru langsung kita lakukan penarikan di menu home sini bosku ya, home pack. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Kita pilih yang withdraw sini bosku ya. Nah, klik withdrawal. Nah, oke, di sini agak lemot bosku ya, jaringan saya sebentar. Sebentar. Ini kembali lagi bosku ya. Nah, ini bosku nanti akan nongol seperti ini. Nah, ini balance-nya di sini minimumnya itu 10 USDT dan 5% handling fee-nya bosku ya. BV-nya tinggal bosku masukin contohnya 10. Langsung aja confirm, kemudian masukin password, maka otomatis akan diproses bosku ya. Nah, jadi seperti itu ya caranya untuk melakukan penarikan. Dan di sini kalau bosku mau menambah pendapatan bisa di menu share investasi sini. Bosku bisa mengajak teman ya, saudara atau siapa aja, bisa di-share ke media sosial seperti grup Telegram, WhatsApp, teman, saudara atau grup Facebook. Nanti kalau bergabung bosku akan mendapatkan yang namanya komisi bosku ya. Nah, oke, nah itu bosku ya caranya juga. Nah, di sini juga untuk online service, kalau bosku kurang paham nanti bisa bertanya ke CS-nya atau di sini. Nah, ini Rich yang baru melakukan deposit ya. Nah, kalau mau melihat untuk pendapatan bosku itu di menu sini bosku ya, nih di sebelah home pack di sini ada untuk menunya sebentar. Nah, ini bosku ini kelihatan ya untuk pendapatan kita bosku, mining kita nih berjalan ya nih. Pendapatan kita bosku ada Bitcoin, LTC, Ethereum ya yang dikerjakannya. Nah, ini bosku ya, itu bisa kelihatan. Terus di menu aset sini, nah ini kelihatan untuk saldo kita ya. Nah, jadi seperti itu bosku update-annya untuk robot wallet. Next video akan saya tes lakukan penarikan lagi bosku ya di situs robot wallet ini. Mantap bosku ya. Nah, bagi bosku yang berminat silahkan digaskan, yang nggak berminat ya udah di skip dulu. Terima kasih bagi yang telah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat.